Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya ada di puncak gunung ya. Kita ada di sebuah cottage yang ada di Gunung Kidul. Dan di samping saya sudah ada sosok yang selama ini menemani kita bersama di Media Guru. Ayo kita ajak ngobrol beliau. Kira-kira mau ngapain kok ngajak kita semua ke sini ya. Oke, kita sapa langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini komandan, ada apa ini kita kok dibawa ke sini semua ini? Kita sebelum ini punya acara namanya Jelajah Literasi. Jelajah Literasi. Tapi destinasinya selalu ke luar negeri. Wah, ke luar negeri ya. Pertama kali Kuala Lumpur, kemudian ke Malaysia. Malaysia, lalu kemudian Thailand. Ke Thailand, Bangkok. Yeah. Yang tahun ketiga itu maunya ke Singapura dan Malaysia, tapi kemudian kena pandemi, tidak terjadi. Nah, sekarang kita mau mulai lagi, tapi kita cari yang di Indonesia saja dulu. Indonesia. Ya, situasi masih pandemi. Dan tempatnya adalah di? Salah satunya adalah di Gunung Kidul. Ini luar biasa, lautan lepas di sini. Dan kita akan refreshing di sini. Wah, refreshing. Kebetulan di Indonesia sedang digalakkan desa wisata. Jadi kita mau ikut mengangkat potensi desa wisata di Indonesia. Jadi jelajah literasi desa wisata Media Guru. Jelajah literasi desa wisata. Desa wisata Media Guru. Media Guru. Destinasi pertama adalah Gunung Kidul, Yogyakarta. Wah, luar biasa, luar biasa. Terima kasih komandan ya. Yep. Kita lihat ya suasananya di sini. Nah, itu adalah Pantai Laut Selatan ya. Kita langsung menghadap ke pantai dan kita ini ada di ketinggian hampir 70 meteran ini ya, di atas permukaan laut ya. Luar biasa. Kalau kita langsung lepas gitu, wah, kita langsung bisa nanti melihat matahari terbenam. Kalau besok pagi mungkin bisa kita melihat matahari terbit dari sisi sebelah sana. Oke. Nah, kalau mau tahu cottage-nya, nah kita lihat. Nah, keren, keren sekali cottage-nya. Tuh ya. Wow. Oke ya. Jadi kalau Anda ingin tahu suasana cottage yang kali ini kita tempati, ya, sejenak ayo kita jelajah ruang dulu ya. Nah, ini adalah kita ada di kamar yang namanya Semeru ya. Kita lihat suasananya udah apa di dalam ya. Ini, nah ini ada sudah disediakan minuman dan pemanas ya, untuk nanti kita bikin kopi atau teh. Lalu kalau mau tahu belakangnya, ini ya ada wastafel yang semua bahannya adalah kayu dan tembok bata ringan ya. Ini kita lihat, ini kamar mandinya sekaligus juga toilet ya. Ini langsung bisa menghadap ke sana nih, tapi aman, nggak ada yang akan ngintip kita ya, karena kita ada di paling puncak ya, paling atas. Nah, ini suasana atau tempat tidurnya. Ada 3 sofa ya, ada 3 sofa, 2 besar dan 1 kecil ya. Nah, ini ada jam. Ya, nanti kita rasakan bagaimana malamnya, tapi kalau di sini nggak ada sinyal ya. Itu yang perlu Anda tahu, tapi kalau di cottage ini tersedia WiFi ya. Oke. Baik, itu jelajah sejenak. Kita lihat-lihat suasananya. Dan memang sangat cantik dan menarik banget gitu ya. Wow, keren. Pokoknya keren banget. Besok pagi kita bisa melihat matahari terbit dari sana. Wow, keren.
Keren. Subhanallah. Oke ya, jadi kalau penasaran silakan terus ikuti YouTube Media Guru TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru tentang jelajah literasi Media Guru yang kali ini ada di Gunung Kidul. Oke, sampai jumpa nanti.